Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 5.000 warga Inggris setiap tahun dilaporkan memeluk agama Islam. Salah satunya adalah laki-laki bernama Yusuf Oak. Perjalanannya masuk Islam bermula dari penemuan kitab si Al-Quran dalam stadion milik salah satu klub sepak bola terbesar di dunia, yaitu Manchester United di Old Trafford pada tahun 2007. Perjalanannya masuk Islam ini ia bagikan dalam acara buka puasa di Masjid Indonesian Islamic Center, Neasden, London Utara. Di tahun itu ia menyebut memang bekerja untuk klub tersebut. Ia menceritakan Al-Quran yang ia temukan itu sedikit kotor. Ia pun membersihkannya dan membawanya pulang ke rumah. Mengetahui ada Al-Quran di rumah, pasangan Yusuf marah-marah dan mengancam akan membuangnya ke tempat sampah. Menghadapi penentangan itu, Yusuf mengatakan Al-Quran ini tidak boleh dibuang. Pasangannya pun menjawab, "Kamu bukan Muslim, mengapa kamu bersikap seperti itu?" Yusuf kukuh dengan keputusannya dan akhirnya mushaf itu tidak jadi dibuang. Yusuf mengatakan tidak habis mengerti mengapa ia membela mushaf Al-Quran, padahal saat itu ia belum masuk Islam. Selain penemuan Al-Quran di Old Trafford, ada peristiwa lain yang membuatnya makin mantap memeluk Islam. Peristiwa itu terjadi di Ibiza, Spanyol saat berlibur bersama kawan-kawannya. Penolakan Yusuf memicu cekcok dengan kawan-kawannya, tetapi ia tetap kukuh dengan pendiriannya. Dari dua peristiwa itu, keinginannya untuk masuk Islam pun makin lama makin besar. Ia mencoba memperdalam pengetahuan tentang Islam, salah satunya dengan menjalin persahabatan dengan seorang Muslim. Dari situ mereka saling bertukar pikiran dan Yusuf merasa sang sahabat bisa menjawab berbagai pertanyaan tentang Islam. Keraguannya tentang Islam hilang dan ia mantap masuk Islam. Pada suatu hari di tahun 2015, Yusuf menghubungi masjid di dekat ia tempat tinggal dan mengucap kalimat dua syahadat. Setelah bersyahadat, Yusuf menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ia pun memutuskan memanjangkan jambang dan selalu mengusahakan diri untuk sholat di masjid. Menurut sensus tahun 2021, diketahui jumlah warga Muslim mencapai 3,9 juta atau 6,5% dari total populasi. Pada sensus 2011, warga Muslim adalah 4,9% dalam satu dekade. Jumlah warga Muslim di Inggris naik 1,2 juta orang.